قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita lanjut sesi 24 bab dosa besar ke-20. Nanti sampai 25 26 insyaallah. Sesi 25 26. Kita lanjut adzulmu bi akhri amwalin nas bil batil. Kezaliman dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dibaca. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Al-Baqarah 188. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya dosa itu dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Asy-Syura ayat 42. Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Asy-Syura ayat 8. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungi dengannya hingga 7 lapis bumi di hari kiamat. Baik. Man zalama shibran minal ardi tuwikahu ila sab'i ardina yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungi dengannya hingga 7 lapis bumi di hari kiamat. Ini biasanya ada yang sebar di Facebook atau Instagram, kalau buat pesta terus sampai tendanya sampai ke jalan itu ngambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Sebenarnya enggak tepat itu. Penerapan di sini enggak benar. Kan itu sudah minta izin. Iya toh? Minta izin. Kalau enggak ada izin ya enggak dibolehkan di jalan. Enggak bisa diterapkan kalau di desa orang kota itu terapkan kayak gitu. Itu sah-sah saja kalau di sini. Iya kan? Ya. Kecuali dia punya parkir, dia pasang sampai di jalan, parkir tempat parkirnya dia buat, bukan sekedar parkir mobil, tempat parkirnya. Ya itu kalau tanah orang nggak boleh. Kalau izin pesta ya nggak masalah. Ada yang punya hajatan manten, desa wis biasa. Kalau pasang kayak gitu nggak diizinnya, nanti pihak desa apa pihak dukuh RT ya nanti yang beritahu. Kadang orang-orang di Facebook ini Instagram terlalu sok pinter itu loh, berdalil penerapannya nggak benar. Bukan saya ketemu hadis ini mereka bahas hadis ini lagi kayak begitu, nggak benar. Iya kan? Ini sudah izin, ada masalah, masalah bagi dia nggak masalah bagi kita gitu. Terus lanjut lagi. Innallaha. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji sawi. An-Nisa ayat 40. Nah, taib. Tadi kita bagi zolim tadi, Imam Zahabi bagi jadi berapa coba? Tiga tadi ya, diulang lagi. Ini dicatat itu biar nanti nancep ya jadi. Kezaliman yang pertama kaitannya dengan apa? Ini yang kita bahas sekarang kan? Ya, kaitan dengan harta ini yang kita bahas sekarang. Dua, kezaliman terhadap hamba Allah dalam bentuk membunuh, memukul, mematahkan atau melukai. Berarti yang kedua, kaitan dengan jiwa. Yang ketiga, kezaliman dalam bentuk mencaci, melaknat, mencela, menuduh.
Itu kaitan dengan apa? Lisan. Nah itu dia. Kesimpulannya ada tiga ini. Harta, jiwa, lisan. Ini baru kezoliman sesama manusia. Ya kan? Sama manusia ini. Kalau kezoliman yang lebih parah, kezoliman pada Allah, syirik. Lisan ini nanti nyerang kehormatan. Kaitan dengan lisan ini merusak kehormatan, fitnah, gosip. Nah, di sini katakan wala ta'kul amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Al-Baqarah 188. Asy-Syura ayat 42, innamas sabilu 'alal ladzina yaslimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya dosa itu dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Berarti ada kaitannya dengan harta, dia zalimi dengan lisannya, kehormatannya dijatuhkan. Dia zalimi kaitannya dengan jiwa. Dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Terus Asy-Syura ayat 8, "Adz-dzalimuna ma lahum min waliyyi wala nasir." Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Pelindung tidak dapat nanti pada hari kiamat, penolong juga tidak. Az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Karena terus yang hadis berikutnya lagi itu yang ngambil tanah, batas tanahnya dia ubah. Ngambil tanah orang. Ini sawah tegalannya. Dia ubah itu, geser sedikit saja 50 cm. Sudah masuk ini. Maka nanti dia akan dikalungi dengannya, dengan tanah yang tadi itu. Sejengkal tadi kan? Nah, hingga 7 lapis bumi di hari kiamat. Tanah ini diambil tadi sejengkal, iya kan? Nah, ini satu bumi ini 7 lapis ke bawah itu. Dikalungi dengan itu. Yang tadi ya penerapannya itu yang benar, enggak kasus-kasus nuduh-nuduh orang gitu. Kayak pesta tadi yang saya sebutkan. Terus An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu mitsqala dzarrah. Allah tidak menganiaya seorang pun sebesar biji sawi. Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar biji sawi. Berarti hukuman Allah adil. Terus di dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan, dan suatu catatan amal yang mana Allah tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, yaitu kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman. Nah, matul ghani zulmun, nunda bayar utang, padahal sudah ditagi, dia malas bayar. Orang yang punya harta itu dilihat dari sisi yang punya harta tadi dalam kaitannya dengan utang ya. Orang yang berutang. Di sini ada dua macam. Musir. Musir itu orang yang mudah. Lunasi utang. Terus ada mu'asir.
Ini orang yang sulit lunasi utang. Kalau musir, ini uangnya ada, terus dia nunda, itu tadi namanya matlul ghani. Wong sugih terus nunda-nunda nak bayar utang yang sudah ditagi. Itu namanya matul ghani. Apa hukumnya tadi? Zalim. Tuh. Terus ada yang muksir. Yang berutang ini muksir. Maka solusinya, kalau enggak bisa lunasi gimana kalau gitu? Hah? Enggak, dia enggak bisa lunasi. Ya sudah, gimana lagi? Gantung diri? Enggak perlu. Berarti solusinya apa? Ini nanti dari belas kasihan si kreditur. Apa menaiki kreditur kuwi lho? Oh, Pak. Pemberi utang. Wong sugih tadi yang beri pinjaman. Nah, hadapi ini orang yang berutang ya. Si kreditur pemberi utang tadi ngadapi muksir ini mbok sabar-sabar terus niki. Niki lho. Dibandingkan ini, tapi yo iki kadang yo ngeyel juga ini toh. Ini ada yang ngeyel lah. Sulit yang mana coba ditagi? Yang ngeyel ini kan. Namun kalau hadapi ini misalnya ini, dia punya dua pilihan. Satu, beri tempo tambahan. Ya lah, tambahan. Dua, putihkan. Enak yang mana? Putihkan. Ya enak lu. Akan bebas ya, Sam. Bebas. Salaman. Salaman. Putih, lunas. Urung. Putihkan. Ini bisa beri tempo tambahan. Oh, ini kita tanggal pitu. Ustaz, saya enggak bisa lunasi. Oh, jangan saya. Pak Sudar misalnya, Pak. Jenengan wong sugih maksudnya. Nah, saya ngutang gitu ya. Iya toh? Nah. Pak Sudar, saya enggak bisa bayar. Oh, sudah. Pak Ustaz nanti nunda lagi 10 hari lagi. Alhamdulillah. Nah, ini berita benar. Bisa salaman. Iya, putihkan. Wes putih. Wes lunas ya. Nah. Ini pahalanya gini, lihat. Ini pahalanya, Ji. Dia pinjamin 2 juta. Ini biar tahu pahalanya dalam hadis nih. Setiap kali sudah pinjamin pada yang susah ini 2 juta, setiap hari sudah sedekah sebesar piutangnya. Berapa berarti? 2 juta. Terus saben dino lho iki. Terus tambah ketika tempo tadi tanggal 7 ditunda jadi 10 hari tanggal 17 17 berarti di enggak tambahkan paling lagi 2 kalinya dari piutangnya 4 juta tiap hari. Belum lagi salaman putih tadi. Nah, belum lagi salaman putih kan tadi. Paham ini? Iya kan? Setiap kali pinjamin tadi ya, sudah pinjamin sudah sama seperti sedekah. Berapa tadi? Piutangnya. Iya toh? Terus kalau sudah sampai tempo tadi tanggal 7 tadi. Ditunda sampai tanggal 17. 10 hari toh? 10 hari itu 2 kalinya dari ini. 4 juta. 4 juta. Makanya sabar.
Iya. Jenengan enggak pakai dalil ini. Ini untuk dalil sek wong sugih tadi. Si dia disuruh sabar. Jenengan jangan bilang sama wong sugih, "Pak, mbok jenengan sabar nagih saya." Mboten. Sanggap orang segitu sugih semua sabar ya wong sugih. Iya itu. Dalil jenengan nyaur utang. Lunasi. Yang susah tadi nyaur, lunasi. Yang wong sugih disuruh sabar hadapi jenengan. Susah. Salaman tadi. Ya. Iya. Nah, kalau yang dapat api ini juga sama ini. Nah, ini yang susah ini tadi. Karena teman, karena sedulur, karena saudara, enggak balik-balik. Karena satu pengajian, dibel, ditelepon, enggak ngangkat-ngangkat. Pergi, enggak muncul-muncul. Ketemu di DS. Ya toh? Ini Pak kabare sehat. Terus orang ditagih. Ditagi. Enggak tahu ditagi itu. Hanya ngomongnya sehat gitu biasanya. Sudah. Tahu tadi Matul Ghani paham Matul Ghani? Tadi ya, orang yang sugih mampu muda lunasi utang namun nunda. Disebut apa tadi? Zulmun. Zalim. Sudah paham itu? Baik, lanjut lagi. Dan di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajiban yang harus dibayarnya kepada pihak lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengambil hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka baginya." Ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang sedikit?" Beliau menjawab, "Sekalipun hanya ranting kecil dari kayu arak yang biasa digunakan untuk bersiwak," diriwayatkan oleh Muslim. Walaupun sedikit saja, remeh saja, dia ambil pakai sumpah dengan jalan yang tidak benar, dikatakan tadi faqad aujaballahu lahun nar. Allah telah mengancam dia dengan neraka. Terus Nabi SAW juga bersabda. Nabi SAW juga bersabda, "Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan sebiji jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah mengambil secara khianat yang akan dibawanya pada hari kiamat." Nah, tadi yang disebut muslim. Apa? Disebut harta apa tadi? Gulul. Ngambil sembunyi-sembunyi harta rampasan perang. Walaupun tadi di sini besarnya apa ini? Sebiji jarum. Iya tak? Hartanya hianat tadi, maka nanti dia bawa harta itu pada hari kiamat dalam keadaan hina nanti dengan harta tadi. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya sehelai sarung selimut yang diambilnya secara hianat, niscaya benar-benar akan menyalakan api baginya." Lalu seorang laki-laki berdiri lalu datang dengan membawa sehelai tali sandal yang diambilnya yang tidak masuk dalam pembagian, maka beliau bersabda, "Suatu tali sandal yang menjadi sebab azab neraka." Seorang laki-laki pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jika saya mati dalam perang ini dalam keadaan sabar dan berharap pahala kepada Allah dengan penuh keberanian dan tidak mundur, apakah dosa-dosaku digugurkan dari diriku?" Beliau menjawab, "Ya, kecuali hutang." Nah, diriwayatkan oleh Muslim. Hutang. Hutang gak bisa dibayar dengan pahala jihad. Walaupun dia punya amalan jihad, tetap disuruh lunasi utang. Walaupun tadi dia jihadnya bagaimana? Sabar, berharap pahala, berani, tidak mundur. Apa tiga ya? Sabar, harap pahala, berani, tidak mundur. Mati tapi masih punya utang tadi. Utangnya ini tidak bisa dilunasi dengan amalan jihad. Masih tetap cari amalan lainnya, nutup itu tadi. Enggak otomatis jihadnya langsung utangnya lunas, enggak otomatis itu. Itu beratnya. Terus Nabi SAW juga bersabda, "Sesungguhnya sejumlah laki-laki yang menyibukkan diri dengan mengambil harta Allah secara tidak benar, maka mereka itu mendapatkan neraka pada hari kiamat." Menyibukkan diri dengan mengambil harta Allah secara tidak benar, maka mereka itu mendapatkan neraka pada hari kiamat. Terus lagi.
Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, tiada akan masuk surga daging tumbuh yang tumbuh dari harta haram, neraka adalah lebih utama baginya. Ini sahih berdasarkan syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Baik, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga tubuh yang tumbuh dari harta suhut. Harta haram. Neraka lebih pantas untuknya, termasuk zalim dengan hartanya. Zalim ketika ngambil harta orang. Terus. Dan Abdul Wahid bin Ziyad berkata, dari Aslam Al-Kufi, dari Murrah Al-Hamadhani, dari Zaid bin Arqam, dari Abu Bakar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan makanan haram. Tidak akan masuk surga la yadkhul jannata jasadun ghudhiya biharam. Diberi catatan hadisnya dhaif jiddan. Dhaif jiddan, dhaif parah. Terus. Dan termasuk dalam dosa besar ini adalah para pemungut liar, pungli, bia cukai. Nah, wis kena meneh. Ora tak sebut toh? Terus. Perampok jalanan, pencuri, pengangguran yang minta-minta dari orang lain, pengkhianat. Pengangguran yang ngemis berarti. Diberi catatan itu pengangguran yang ngemis. Orang duwe gawean ngemis-ngemis. Ngamen. Atau dia masukkan kaki dalam celananya terus dilipat. Terus ngemis-ngemis dikira kakinya puntung, putus. Padahal ngapusi orang. Terus pengkhianat. Pengkhianat dan penipu. Orang yang meminjam sesuatu lalu mengingkarinya. Mencurangi timbangan dan takaran. Pemungut sesuatu mengambilnya. Orang yang meminjam sesuatu lalu mengingkarinya. Sudah pinjam helm, dia bilang itu helmnya. Iya nak? Nah, ini ngambil harta orang dengan cara batil. Terus mencurangi timbangan dan takaran. Kadang bagian ini kalau takaran yang dua itu, nanti bagian yang satu kilonya dia lubangin itu biar berkurang berapa ons. Ya, zalim. Uangnya uang haram, nipu orang. Terus pemungut sesuatu lalu mengambilnya dan tidak mempublikasikannya. Berarti harta karena temuan harusnya diumumkan. Namun dia diam-diam ya untuk dirinya sendiri, kecuali kalau hartanya itu tafih. Tafih itu remeh. Contoh remeh gimana? Hartanya orang enggak mungkin balik lagi untuk nyari uang tadi. Uang 500 perak. Jajan di Wonosari. Balik lagi enggak? Enggak. 1000? Enggak. 5000? 5000? Enggak juga. 10000? Enggak. Sombong tenan. 100 galeri. Hah? 100.000. Boleh ini. Habisnya habis 20.000. Oh iya, bensinnya habis 20.000. Balik berarti. Ya. Nah, kalau masih di bawah itu berarti standar urf 10.000 berarti tafe. Beda dengan yang 100.000. Amannya masukkan ke kotak infak masjid saja dengan niatan sedekah yang punya. Daripada dimanfaatkan. Ini bukan berarti jenengan cari kerjaan, kumpulkan uang tafih tadi. Saya kumpulkan uang 10.000, 10.000. Mudah-mudahan tertinggal. Mudah-mudahan tertinggal. Nanti habis daurah, saya paling keluar lama, siapa tahu ada 10.000 gitu ya. Ya? Enggak boleh. Kerja, kerja itu lebih mulia. Terus orang yang menjual. Orang yang menjual sesuatu dengan menyembunyikan cacatnya. Nah, dia jual motor, motornya sudah jatuh 20 kali. Dia bilang baru keluar dari dealer itu kemarin, Pak. Tenan, Pak, ini masih mulus, kinclong. Jos. Original. Ternyata ngapusi. Terus, orang yang bertaruh. Orang yang bertaruh berjudi. Berjudi. Masuk ke tempat pemancingan, bayar 300.000. Ada ikan yang beri tanda khusus. Diberi tanda khusus. Siapa yang mancing ikan tadi
dapat hadiah. Entah apalah. Ikan apa itu? Biasanya apa? Maskot ya. Iya, ada maskotnya. Judi enggak? Judi. Walaupun jenengan lihat di situ tertulis dilarang main judi di sini, ya kita sudah judi juga. Terus dan memberitahukan harga modal lebih dengan maksud berbohong kepada pembeli. Jadi belantik kambing. Dia bilang ketika itu belantik ini, oh, Pak tenan Pak, ini modalnya belum nyampe. Saya itu beli modalnya 2 juta, padahal cuma 1 juta saja. Bohong. Harusnya dia enggak usah beritahu modal, bilang aja, "Pak, ini untungnya belum, anak saya 5." Saya enggak bisa kayak begitu. Pokoknya belum cukup. Belum cukup. Nanti modalnya berapa? Wah, enggak usah saya beritahu modal, Pak. Pokoknya belum cukup. Mau beli ya monggo, enggak mau beli ya sudah. Gitu. Jadi kalau dia ngambil contoh-contoh tadi, semuanya contoh ngambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Selesai sesi keberapa tadi? 24. 24. Selonjor 2 menit.